kesibukannya sekarang apa sih mungkin? Kegiatan acting. Aduh, lagunya. Karena aku jatuh cinta sama dunia acting setelah sebenarnya udah dari zaman akhir-akhir Cherry Bell tuh aku udah sempat jatuh cinta sama dunia acting karena udah nonton satu series. Terus producer. Akhirnya memutuskan untuk Pak Hendra, emang pengen pindah ke acting. Walaupun nyanyinya gak ditinggalin tapi ya. Cepat-cepat. Tapi enjoy ya dengan acting. Ketimbang nyanyi lebih sangat enjoy acting, I love it. Itu sampai alasannya udah nggak aktif lagi kan di dunia musik? Karena memang nggak tahu ya, mungkin karena udah dari kecil nyanyi juga, tiba-tiba ketemu hal yang baru, kayak anak kecil aja gitu loh, excited banget, dan ternyata ketemu cintanya di mungkin cinta yang lebih dalam ya ke si acting ini gitu. Makanya mulai belajar terus akhirnya mulai ketika akhirnya acting itu membuat kamu lebih seperti lebih kenyamanan buat diri kamu, lebih banyak lagi wawasan, lebih banyak lagi belajar. Pasti lebih banyak wawasan pasti banget karena memang menurutku pribadi acting perlu ada banyak hal yang dipelajari gitu. Tapi yang paling aku rasa buat aku sendiri impactful banget itu adalah lebih mengerti tentang manusia, lebih berempati tentang manusia, lebih bisa baca situasi gitu. Itu useful banget di kehidupan aku sehari-hari. Ya, tapi kan tadi sempat bilang nyanyinya nggak ditinggalkan gitu. Ketika akhirnya sekarang kan dari Cibi-Cibi ya, dari Cherry Bell. Kenapa nggak gabung lagi gitu sekarang? Sempat ada ajakan nggak? Sempat banget ada ajakan. Cuman memang waktu itu karena aku lebih mengutamakan jadwal acting, jadinya aku nggak mau ngerugiin anak-anak aja sih sebenarnya, karena takutnya ntar aku nggak bisa perform, nggak bisa kumpul gitu, karena memang aku waktu itu lagi sibuknya ada kelas, terus udah gitu juga ada kegiatan-kegiatan yang memang lebih aku utamakan gitu. Jadinya aku nggak pengen ngerugiin teman-teman aja sih, takutnya launching Cibi-Cibi ada akunya tapi ternyata aku jarang perform gitu kan, kasihan teman-temannya juga gitu. Karena teman-teman di Cherry Bell juga pengennya memang perform rame-rame gitu, terus udah gitu kalau misalnya aku absen terus kan percuma juga. Sangat sayang kan ya sih nggak gabung lagi gitu. Nggak bisa gabung lagi lain, ya. Teman-teman yang lain juga merasa seperti apa gitu, komitmennya seperti apa gitu. Kok gimana nih komitmen dari ke Cibi-Cibi sekarang? Oh. Gitu. Karena udah nggak gabung kan? Iya. Ya pasti kalau karena udah nggak gabung jadi aku nggak ada komitmen sama anak-anak ya, tapi maksudnya kalau ngelihat mereka perform tuh suka lucu karena suka kangen juga gitu loh sebenarnya ya. Di saat yang sama aku lagi ngejar passion lain, jadi aku lebih memilih jalanku.